Bajaj. Terima kasihlah sebab berusaha untuk pulihkan saya. Ayah, kawan, jangan cakap macam tu, Mak. Saya cuba sedaya upaya. Tapi, awak kena kuat semangat, Mak. Aku ni dah tua, Jai. Tempat aku hanya di Kilang Siburu aja. Ayah, jangan cakap macam tu, Ma. Kalau tak ada kuat semangat, macam mana mau hidup lama? Ha? Ajai, aku dah buat hidup. Eh, Mak, ada apa-apa yang saya boleh tolong? Tak ada apa-apa. Kita orang datang ni nak tolong Ajai. Tolong saya? Ya, kami tengok banyak sikit kat sini. Jadi, boleh tak kami tolong? Macam tu kah? Baiklah. Tapi apa yang kamu bertiga boleh buat? Apa-apa pun boleh. Terima kasihlah. Kamu siah, kamu siah. Eh, itu Pak Tam kan? Apa dia bawa ke sini? Iyalah, itu Tam ada datang kemarin. Sebab mau servis, Ma. Biasa, surat-surat, Ma. Kena periksa selalu, Ma. Anak ni siapa nama? Nama saya Mat. Anak Dad. Eh, Pak Tam tak ingat saya ke? Hari ni saya bantu tau Kiacai. Mat? Mat apa pula ni? Yalah, maklum ajalah. Dah tua-tua ni cepatlah lupa. Anak muda kena kuat dan rajin bekerja. Kena banyak timba ilmu. Bila dewasa, kita boleh jadi orang yang berguna. Kalau Pak Tam tak keberatan, boleh tak saya tahu kenapa Pak Tam boleh jadi macam ni? Pak Tam ni dah tua. Memanglah macam ni. Tauke Acai kata kerosakan enjin Pak Tam tak adalah teruk sangat. Cuma kena servis saja. Ha, kesihatan memang kena jaga kan, Pak Tam? Yalah, memang pun. Sebab itulah setiap 2 tahun Pak Tam buat pemeriksaan kat bengkel Acai ni. Kadang-kadang Pak Tam rasa bangga tinggal kat dunia ni, memandangkan usia dah semakin lanjut. Ayah Mat selalu cakap kita mesti sentiasa hargai kehidupan yang kita peroleh. Betul yang cakap ayah kamu tu, Mat. Dulu Pak Tam bekerja sebagai askar. Lah ni dah bersara. Dulu Pak Tam mampu bergerak jauh dan bawa muatan-muatan yang berat. Habis tu, apa jadi lepas tu? Bila dah bersara, kederat Pak Tam dah terbantai. Lagipun Pak Tam sebatang kara tinggal kat sini. Nasib baiklah ada sahabat baru macam Ayah Mat dan juga Ajay tu. Ayah Mat, Mat, kita okey? Mari sini. Awak tengok ni, mana tu ni sudah rosak lah. Setakat blok dengan pistol saya boleh baiki lah. Tapi ya, masalahnya ini barang susah mencari. Alamak, tak ada cara lain ke tu? Okay? Saya tak berani cuba dengan jenis lain. Oh, takutlah nanti tandam sama dia. Oh, kami berdua sudah mau balik ni. Sudah tengah hari lah. Oh, mau balik ke? Ah, boleh, boleh. Terima kasih ya. Kalau ada masa esok, datang ambil upah ya. Tak ada hal lah, Toke. Eh, Mat, kau tak nak balik ke? Sekejap lagi. Korang berdua baliklah dulu. Okey, kami balik dulu. Balik dulu.
Tak apa ya, Pak King. Saya balik sekejap je lagi. Eh, Mat. Kalau awak penat, awak boleh rehat dalam bilik saya lah. Terima kasih banyak, Pak King. Boleh saya tanya sikit? Ya, boleh, boleh. Tanyalah. Pasal magnetoelektrik batam tu, takkan tak ada langsung barang yang sesuai untuk dia? Wah, itu barang lah. Banyak susah mau dapat lho. Motosikal lama-lama juga ada pakailah. Apa fungsi magnetoelektrik tu? Hemat. Itu magneto serupa dinamo untuk menghasilkan elektrik. Kalau tak ada, macam mana mau hidup? Itu barang ah penting dalam badan kita tau. Aduh, macam mana ni? Saudara Mat, sekarang awak rehat. Sekejap lagi ya ada roller tikar mau datang. Dia mau angkat dua motor hujung sana. Nak bawa mereka pergi mana tu? Kilang besi buruk. Silang besi buruk.